Welcome to the Independent Lingua TV channel streaming with news information for you. Organisasi Kemasyarakatan Ormas, Laskar Merah Putih Markas Cabang Kota Tangerang Selatan, gelegarkan deklarasi dukungan untuk Capres-Cawapres nomor urut 01, Jokowi Maruf Amin bertempat di Remaja Kuring Jalan Raya Ciater Barat Kelbuaran, Kota Tangerang Selatan, Minggu, tanggal 17 Maret tahun 2019. Deklarasi juga dihadiri Ketua TKD Setangerang Raya Hajairin Rahmidiani, Ketua TKD Tangsel Iwan Rahayu, Sekretaris TKD Tangsel Abdul Rosyid, Erwin Subroto Kamada Banten, Mas Ruri Bejo Ketua Macap Tangerang Selatan dan para pengurus LMP Setangsel. Inilah isi deklarasi itu. Pada hari ini, tanggal 17 Maret, tahun 2019, kami, Laskar Merah Putih Kota Tangerang Selatan, menyatakan mendukung pasangan nomor urut 01 Bapak Haji Insinyur Joko Widodo dan Kyai Haji Profesor Dr. Ma'ruf Amin. Pernyataan deklarasi bersama. Laskar Merah Putih, Markas Cabang Kota Tangerang Selatan. Satu. Siap mendukung dan mensukseskan. Paslon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 01. Bapak Insinyur Joko Widodo dan Kyai Haji Profesor Dr. Ma'ruf Amin. Dua. Siap berpartisipasi dalam menjaga kedamaian dan kondusivitas Kota Tangerang Selatan. Tiga. Siap menjaga dan menjunjung tinggi konstitusional dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Secara prinsip hak politik itu kan dijamin oleh undang-undang konstitusional. Yang kedua, Laskar Merah Putih secara umum memang independen, tetapi karena ini satu pilihan politik di markas cabang Kota Tangerang Selatan, maka kami deklarasi. Kami ini kan bukan relawan, kami ini lembaga. Tentu sisi pendekatan dan sisi sosialisasi akan berbeda lah dengan relawan-relawan yang sudah terbentuk lebih dahulu. Kami punya sistem senasib di ranting-ranting. Dengan adanya deklarasi ini menambah energi baru untuk pemenangan pasangan calon 01 Jokowi Amin.